Jumpa lagi dengan channel Cah Dolok Pakarjo. Semoga kalian sehat walafiat dan terhibur dengan channel-channelku hari ini. Aku pemirsa mau perkenalkan produk yang aku pakai nih. Dari Liss Skincare ini pemirsa. Ya. Aku pakai ini. Simak terus ya dari Liss Skincare Mangga Besar. Halo, selamat datang di channel YouTube Cah Dolok Pakarjo. Aku hari ini kita mau ngapain, Dek? Ini ada Dede Brand. Kita mau unboxing paket skincare ya. Ini skincare. Nanti kita mau unboxing ya, guys. Isinya apa aja ya? Kita dikasih apa aja ya? Nah, sama orang baik, guys. Kita dikasih skincare. Jadi kita mau ini mau langsung unboxing dan ini ya ada 3 macam skincare-nya. Ntar ya kita mau unboxing ya. Ada 3 jenis. Itu buat pencerah, toner sama sensi skin. Sini deh kita mau buka. Ya. Nih tuh nih paketnya. Kita mau buka unboxing, guys. Ini kita beli tadi di klinik skincare, Liss Skincare di Mangga Besar ya. Aku kalau beli pakai Gojek. Ini terus Gojeknya itu free ongkir, guys. Free ongkir, guys. Nah, jadi mau ikut ini, mau ikut unboxing ya paketnya ya. Ini biasa aku pakai, udah beberapa hari aku nggak pakai, udah habis karena ya baru aku pesan. Karena pesannya dari kemarin itu. Guys, iya. Jadi kemarin aku pesan, cuman dikirimnya hari ini. Hari ini kan seharian juga hujan, jadi datangnya itu sore hari, ya kan? Aku udah cocok pakai skincare ini. Mari kita unboxing. Sini. Kacang itu kita mau unboxing nih, guys. Nih paketnya kita buka ya. Nih dari Gojeknya juga free. Woi, kurang ini. Nah, kita unboxing ya. Bisa iya. Aku cari gunting dulu deh. Ini buka dulu. Aku cari gunting dulu, guys. Aku gunting. Di sini apa ada gunting? Enggak. Jadi di situ aja dulu. Di situ di video deh. Yuk. Ngomong sama pemirsa. Ada pemirsa gitu. Sa. Mbak Adi. Tuh. Ada pawa. Aku brand. Brand pala. Nek. Le. Ting gong. Tak tuk tak tuk tak. Tuk tak ting tuk. Tuh. Iya. Ini mana? Cek mana? Cek mana? Bang. Sakit. Halo pemirsa. Tadi Dede ngomong apa ya? Sakit. Nih aku buka nih pakai pisau, guys. Gak ada gunting, guys. Harus deh. Gunting. Nih ya. Tuh.
Jadi aku pesen ya, pesen 3 macam. Wow. Buat skincare tuh. Awas aja nih gitu. Tadi ngomong, Kiri ngomong apa sama pemirsa? Krim bawah. Ah, krim bawah. Pinter sekali, guys. Katanya saya ke subscribe di bawah, guys. Keren, katanya keren, guys. Nih ya, nih ya pemirsa. Nih kalau dari kliniknya ini ada ininya tuh, ada tulisan ininya tuh. Ada plastiknya ya. Ini jadi enggak palsu ini tuh. Pasti. Masih di situ. Malah dia ini ya. Dede ini malah dia wirawiri. Nah, nih penting dulu. Nih. Ini ada kantongnya nih dari Liz Skincare di Mangga Besar. Kalian juga bisa pesen guys lewat Shopee ya. Nah, ini buat pencerah dan ini buat kalau kita itu sensitif banget kulitnya, kita harus pakai ini juga namanya Sensi Skin. Jadi diolesin ini dulu ya. Kalau kulitnya sensitif, kalau enggak mungkin enggak usah dipakai ya. Nah, dan ini tonernya nih. Ini toner glowingnya. Aku udah cocok banget ini. Dari harganya tidak terlalu mahal nih pemirsa. Cuma ini 35 ya, langsung dari kliniknya. Tapi aku juga belum pernah datang ke klinik. Nanti aku sekali-kali mau datang ke klinik ya. Ini pemirsa. Cara pakainya ini disemprot. Ini semprot ya. Jadi kita bisa cuci muka. Jadi kita nggak usah pakai sabun dari dokternya, dia juga bisa kak. Jadi kita langsung pakai sabun lain ya, facial wash lain juga nggak apa-apa. Langsung kita keringkan, semprot. Terus kalau sudah meresap, pakai ini Sensi Skin. Nah, terus pakai ini juga, langsung ini kita bawa tidur sampai pagi pemirsa. Nah, inilah aku pakai rangkaian skincare dari skincare ya pemirsa. Ini aku pakainya. Hanya 3 ini nih. Nih, boleh juga kalian paket lengkap pakai sabun, tapi aku hanya pakai ini. Ya, buat pemirsa yang mau bisa langsung ke Shopee aja. Ini aku dari Shopee, biarpun aku deket juga ya di Jakarta Pusat ya. Tapi aku pakainya Shopee terus pakai Gojek ke rumah. Ya enggak sampai 5 menit udah sampai. Ini aku pakai dokter mana-mana enggak ada yang cocok. Tapi aku pakai skincare cocok. Terima kasih untuk buat skincare, Liz Skincare ya. Cabangnya ada di setiap kota sepertinya pemirsa ya. Buat pemirsa jangan lupa di subscribe channelku Cah Dolok Bakal Rejo. Jangan lupa nyalakan loncengnya kalau aku upload video biar langsung ketahuan kalau ada video terbaru dari kami. Dadah, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.